sometimes to the victim of bullying, sometimes to the person who does the bullying. Problem number two that is faced by students, and that is, you know, a feeling of no idealism, no imagination. The objective of the 10 ISET is to exchange and share ideas and research findings among presenters and audience on the urgency of quality education to support the SDGs. Jadi hari ini Sekolah Pascasarjana UNES mengundang para pakar, ya. Salah satunya Prof. Hans ini dari Australia, ya. Ada juga pembicara dari Jepang, dari Malaysia, dan juga tentu saja Indonesia. Acara yaitu ISET, ya, sebuah program tahunan yang dilaksanakan oleh Universitas Semarang, khususnya Sekolah Pascasarjana, untuk mengundang para pakar berdiskusi dan juga presentasi, nanti juga akan dipublikasikan tentang persoalan-persoalan pendidikan, ya, dan dalam hubungannya dengan Sustainable Development Goals, dengan SDGs itu. Jadi kita berharap bahwa dari kegiatan ini nanti akan lahir, ya, gagasan-gagasan baru, terutama melalui topik-topik tesis dan disertasi, ya, dari para calon magister dan doktor untuk bisa mengerjakan bersama tentang kualitas pendidikan di Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas itu. Paper saya tentang berkaitan dengan tesis yang saya kerjakan juga tentang kemampuan pemecahan masalah yang diimplementasikan dari pembelajaran challenge-based learning juga dari aktivitas math treasure-an, gitu. Jadi tentang pembelajaran dengan inovasi yang saya terapkan seperti itu, dan dilihat dari kemampuan pemecahan masalahnya dan juga self-confidence dari siswa itu. Salah satu speaker yang luar biasa, ya, adalah pakar dari Sydney, Australia, Prof. Hans, ya. Prof. Hans sudah datang ke Indonesia khusus untuk menjadi pembicara dalam program ISET ini. Prof. Hans, what kind of your topics, your present in this seminar? Well, I think it's really interesting that it's very important to have international speakers, right? To, because they have different backgrounds, different school populations, to give new perspectives, potentially. Having said that, it really strikes me that issues in education in Australia, in Indonesia, in Europe, in North America are very much the same. Big question is how to motivate, how to engage the students. Students everywhere don't like to read anymore, except Harry Potter. I do not know how popular Harry Potter was in Indonesia. Yeah. Some books they like, but most they prefer visual material. Also, it's very hard to motivate students to pay attention to the lessons, yeah, because, well, sometimes learning is hard. It's still very important. But for most cool kids, you don't not think about next year or 10 years from now. You think like, I want to play soccer now, yeah, rather than, gosh, what am I going to do? One of the things I raised in my talk was a sense of purpose, a sense of idealism. Why am I having an education? I hope a student thinks to make this world a better place. In every job, you will need to write, yeah, reports, letters. But students are not so interested in informal writing. That is very sad, but these challenges we encounter everywhere, so it's really interesting for me to learn from my Indonesian colleagues, what kind of thoughts do they have? What can be done, okay, to foster that interest? Yes, oke. Okay. Harapan kita ini, topik-topik yang naik ini, yang disajikan oleh pakar ini menjadi wawasan baru, ya, bagi para mahasiswa UNES dan para peserta. Dan kita berharap ini dibangun kolaborasi, academic collaboration antara UNES dengan juga berbagai universitas, serta juga kolaborasi riset yang bisa kita kembangkan
dengan satu payung topik tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas. Ini hal yang sangat menarik dan menjadi bagian dari kontribusi UNES kepada Indonesia. Jadi, dan kita berharap ini nanti juga akan berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Ya, terima kasih.